Hai guys dan selamat datang. Huawei hari ini telah memperkenalkan sebuah lagi peranti di bawah nama Nova, iaitu Nova 4e. Peranti ini dikatakan bakal memberi kesenangan untuk memilih kerana lebih mampu milik daripada abangnya, iaitu Huawei Nova 4. Jenama ini juga lebih disasarkan kepada golongan muda yang mahukan rekaan yang menarik seperti warna yang menawan, kamera yang menarik dengan spesifikasi yang sesuai. Huawei Nova 4e ini didatangkan bersama skrin bersaiz 6.15 inci sesuai untuk golongan muda menggalas tugasan harian mereka. Tambahan lagi untuk melayari atau melihat kandungan media sosial. Ia turut membawakan resolusi padat Full HD Plus dengan kecerahan skrin yang cukup tinggi. Seperti abangnya, ia menggunakan jenis skrin LTPS LCD yang nipis bagi memuatkan bersama rekaannya yang cantik ini. Badan Huawei Nova 4e ini disaluti dengan kemasan kaca yang melengkung di bahagian tepi untuk memberi keselesaan apabila memegangnya. Rekaan kaca belakang ini akan memberi sinaran berbentuk melengkung apabila terkena cahaya, memberi efek unik padanya. Menarik perhatian apabila warna peacock blue yang ditawarkan nampak cukup menarik dengan kecerunan ungu, pastinya akan menarik minat ramai pengguna ataupun golongan muda di luar sana. Melihat kepada port sambungan, Huawei Nova 4e ini didatangkan bersama port sambungan USB-C untuk pemindahan data atau tujuan pengecasan. Ianya adalah sambungan berasaskan USB 2.0 untuk pemindahan data, juga turut menyokong pengecasan pantas 18W. Pembesar suara dan mikrofon bersebelahan dengannya, di sebelah kiri pula 3.5mm biji audio. Bergerak di bahagian kanan terdapat butang kuasa dan butang aras suara. Dari aspek spesifikasi, chip pemprosesan terbina di sini adalah daripada milik Huawei sendiri, iaitu HiSilicon model Kirin 710 yang dibina berasaskan 12 nanometer proses. Ia juga membawakan kecerdasan buatan yang menggabungkan bersama GPU dan CPU untuk mempercepatkan lagi proses pengecaman wajah contohnya. Kuasa RAM pula meletakkan 6GB untuk multitasking ataupun memainkan pemuat. Bercakap mengenai pemuat, ia turut menyokong GPU Turbo 2.0 bagi memberi pengalaman bermain lebih lancar seperti PUBG Mobile, Arena of Valor, Mobile Legends dan sebagainya. Storan yang ditawarkan sebesar 128GB sudah cukup berganda untuk model kelas pertengahan. Perlu diingatkan, ianya turut menyediakan storan tambahan berlainan daripada abangnya, Huawei Nova 4. Kemampuan menangkap gambar telah dipertingkat untuk gambaran swafoto. Sensor kamera bersaiz 32MP ini menjanjikan ketajaman imej untuk nampak lebih menonjol dengan bantuan AI Beauty. Kemudian terdapat 3 kamera di bahagian belakang, 24MP utama, 8MP ultra lebar dan 2MP bertujuan untuk mengesan kedalaman sesebuah gambar. Huawei juga terkenal dengan sistem operasinya sendiri dipanggil EMUI 9 yang berasaskan Android 9 Pie. Sebuah antaramuka dapat memberi tindak balas yang cekap dan mudah, menawarkan pemantauan seperti digital balance. Antaramuka ini juga memfokuskan terhadap kawalan gesture, screenshot memerlukan ketukan pada skrin sebanyak 2 kali secara serentak dan sebagainya. Walaupun ia memfokuskan penggunaan terutamanya dari golongan muda, bateri yang diberikan di sini hanya sebesar 3340mAh sahaja. Mengikut pengalaman bateri sebesar ini, skrin dapat bertahan selama 3 atau 4 jam. Huawei Nova 4e akan mula dijual bermula 16 Mac ini dengan tanda harga RM1,199. Anda akan mempunyai 3 pilihan warna iaitu Midnight Black untuk mereka yang sukakan penampakan elegan, Pearl White yang sukakan warna terang dan Peacock Blue bagi mereka yang mahukan warna yang lebih menonjol. Jadi itu sahaja pandangan pertama terhadap peranti Huawei Nova 4e. Macam ni guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.